Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Tangis haru mengiringi kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang, Banten, dan hal serupa juga berlangsung di Banyumas, Jawa Tengah. Sujud syukur pun mewarnai kedatangan jemaah haji yang dijemput langsung oleh keluarga di Gor Satria Purwokerto. Keluarga jemaah haji terlihat menangis, menumpahkan rasa rindu mereka saat menjemput kepulangan jemaah haji di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satu keluarga jemaah juga mengaku bahagia karena orang tuanya dapat kembali dengan selamat ke tanah air seusai menunaikan rukun Islam kelima. Kemenag Pandeglang menyatakan bahwa 440 jemaah kloter pertama seluruhnya dapat kembali dengan selamat. Namun secara keseluruhan dari total 983 jemaah Kabupaten Pandeglang yang berangkat pada tahun ini, dua di antaranya meninggal dunia dikarenakan sakit. Ya, alhamdulillah senang, sangat-sangat senang. Terus Pak, kemarin kan ada isu cuaca di sana tuh panas, terus banyak yang meninggal dunia, itu seperti apa sih Pak? Khawatir nggak sih Pak? Kalau khawatir namanya sama orang tua, ya udah pasti khawatir. Cuma saya insya Allah nggak berlebihan. Saya yakin apapun yang menentukan bukan manusia, itu hanya Allah lah yang menentukan. Tapi suka berkomunikasi nggak sih Pak? Komunikasi suka, walaupun jarang-jarang. Gitu. Kebetulan kan ibunya udah tua, dia ngerti gitu. Kadang-kadang melalui orang itu ada yang bawa komunikasi. Bahasa hilang, insya Allah. Sementara itu, kedatangan jemaah haji kloter 20 asal Kabupaten Banyumas yang berada di Jawa Tengah disambut ratusan keluarga yang telah menunggu di Gedung Olahraga Purwokerto. Kedatangan 323 jemaah kloter 20 ini menjadi penutup pelaksanaan haji di Kabupaten Banyumas. Jemaah haji juga melakukan sujud syukur telah bisa kembali ke tanah air dengan selamat seusai menunaikan rukun Islam kelima dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Senang Ibu sudah kembali lagi. Gimana Bu selama perjalanan haji kemarin? Enggak bisa apa-apa. Oh ya, ini udah kumpul semua ini Bu. Gimana ibadahnya di bekas sana? Alhamdulillah sukses semuanya, bisa melakukan sarapan haji. Ibu sendiri sama kan sendiri ya, enggak punya suami. Tapi lancar ya? Alhamdulillah, saya lancar. Kondisi cuaca di sana gimana, Bu? Cuaca panas banget, tapi saya bisa melakukan semuanya. Oh gitu ya? Ini bisa ketemu keluarga lagi. Iya, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.